Ini pula seperti mana dikatakan tadi, banjir di Kelantan memburuk, Terengganu beransur pulih, manakala di Johor kekal setakat 8 malam tadi. Yeah. Kita juga akan bersama dengan seorang yang merupakan mangsa kepada banjir ini yang berada di Kota Baru, Kelantan. Kita nak terus saja bersama dengan Syiham Sharafuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan, terima kasih untuk berkongsikan kepada kami pada pagi ini berkenaan situasi. Difahamkan di Kota Baru dan juga di kawasan sekitar perumahan Tuan Syiham dinaiki air. Jadi mungkin boleh dikongsikan pada jam berapa dan pada waktu bilakah mula dinaiki air dan bagaimana proses yang sedang dilakukan oleh penduduk di kawasan sekitar. Kalau kira, ini merupakan kali kedua lah. Sebab kita di Kelantan ini masa 22 hari bulan itu, ada wave masa 21 hingga 23 hari bulan itu je lebat juga. Jadi ada setengah-setengah kawasan ada naik, tapi sementara lah. Dan ini kali kedua yang hujan start daripada Malay sangat-sangat lebat. Ambil masa sekitar 3 ke 5 jam sahaja dah mencecah ke paras selatan rumah saya ni lah. Lepas tu rasanya dari pukul 12 lebih dah start masuk dalam rumah lah. Dah start masuk ke paras pukul Ali dan pukul 3 lebih gitu hujan berhenti sementara. Sampailah ke pukul 5 dan air dalam rumah dah turut, tapi luar rumah ni lalu jalan paras berhenti lagi lah. Takat kita beli info lah di Kota Baru lah ni. Okey, di Kota Baru ni di area mana ni Syiham? Kalau kita nak kongsikan gambar ni. Di Kota Jembar. Oh, okey. Okay. Jom kita tengok situasi semasa di rumah Syiham. Jadi ini rumah Syiham eh? Okey. Adakah ini kali pertama berlaku banjir sedemikian? Saya sebelum ini pernah menyewa di kawasan ini juga. Memang biasanya naiklah air hari ini bau berpindah ni ya. Cepat dan drastik masuk dalam rumah. Sebenarnya sampai aku tangguh aja. Mungkin kita tak pastilah sama ada saluran ke dan sebagainya. Tapi ini sebab hujan terlalu lebat. Boleh masuk sampai dalam rumah kali ini. Okey, ini rasanya agak-agak ni air dah boleh naik sampai paras lutut ni. Itulah, pagi pun masih lebat ni. Kita tengok pagi ni masih lebat, risaulah. Okey. Sebab saya pun kebetulan masuk rumah baru. Jadi gak baru siap apa semua. Rumah semua baru siap ya, Syiham ya. Siap. Jadi penduduk sekarang ni macam mana? Masih duduk di situ ataupun masih berada di situ ataupun sudah ada yang melakukan perpindahan? Ada yang start maknanya pergi duduk rumah saudara-mara dulu. Macam saya pun kalau tak okey ni mungkin akan pergi ke rumah tertua lah di kawasan yang tinggi sikit. Okey. Baik-baik. Terima kasih Syiham untuk perkongsiannya. Kita doakan yang terbaik dan kita doakan agar keselamatan kesemuanya ahli-ahli keluarga yang terlibat dan juga penduduk-penduduk yang terlibat. InsyaAllah. Apa-apa jua kita akan kemas kini bersama dengan rakan-rakan kita dan juga sahabat-sahabat kita di sana. Terima kasih Syiham bersama kami untuk membawa perkembangan terkini keadaan banjir dan juga beberapa kawasan yang dinaiki air di Kota Baru Kelantan. Ya, betul.